Selamat malam Bapak Bupati sama Bapak Kapolda. Saya pada malam ini saya hadir untuk meramaikan adik-adik generasi muda ini untuk mengharum nama bangsa dan negara pada malam hari ini. Saya sebagai petinju juara dunia, tentunya saya mulai dari pertama dari amatir. Saya belajar dari amatir, baru kita sudah di juara Asia, baru kita masuk ke klub. Makanya saya pengalaman dari amatir dulu. Kalau kita tidak ada pengalaman amatir, kita bisa jadi juara dunia. Karena kita punya teknik-tekniknya belum bisa sampai di tingkat di atas, masih di bawah-bawah. Makanya itu saya harap adik-adik yang sekarang malam ini mau menjadi petinju atau mau jadi di prom atau di amatir, kita harus disiplin diri, kita harus betul menjadi atlet yang sungguh-sungguh, menjadi atlet yang untuk nama harum nama bangsa. Itu harus petinju, harus sungguh-sungguh, yang jangan asal-asal aja jadi petinju. Kalau jadi petinju susah, jadi petinju itu hanya naik di red, besok-besok sudah kalah gak mau lagi, itu bukan namanya petinju. Saya harap supaya adik-adik kalau mau jadi petinju itu mesti disiplin, harus belajar banyak dulu, cari pengalaman, dengan juga supaya bisa dapat titik-titik yang baik. Kalau jadi petinju itu kita punya hanya mental itu harus kuat. Kalau siapa tidak punya mental, tidak bisa menjadi petinju, jangan coba-coba naik tinju. Tinju ini bukan sembarang tinju, naik itu taruh jat sering, nyawa yang jat sering, kita harus begitu. Makanya itu diri saya tuh dulu tuh, saya kalau saya hati itu saya lihat tidak ada punya saudara. Waktu di Jakarta saya tidak punya ada saudara, saya sendiri yang usaha sendiri di Jakarta untuk menjadi atlet, mau cita-cita menjadi juara dunia. Dari kecil saya sudah memiliki cita-cita itu harus betul, karena saya dulu nonton atlet yang petinju Muhammad Ali, saya pikir wah, kalau saya sudah besar, saya jadi ada amatir, saya jadi pengalaman, saya harus menjadi juara dunia seperti Muhammad Ali. Itu yang kita harus betul-betul cita. Karena saya tuh lihat seluruh Indonesia tidak pernah ada yang petinju menjadi juara dunia, gak ada. Kalau kecuali juara Asia dan juga juara nasional itu aja, gak ada dunia lagi. Wah, cuma satu-satu aja, cuma saya sendiri yang menjadi juara dunia untuk malam hari nama bangsa dan negara. Adik-adik kalau mau jadi petinju, mau betul sungguh-sungguh, jangan asal-asal aja. Ini kita mau cari hidup, cari masa depan kita tuh itu betul supaya bisa menjadi juara bisa malam hari. Pemerintah bisa perhatikan adik-adik pada malam hari ini. Ini saya lihat juga bibit-bibit yang baru di Nata Keo ini, supaya lihat gue bisa mengangkat apa juara baru sama Elias Kika baru lagi nanti. Iya, Nata Keo mesti jadi juara dulu yang pertama di Nata Keo, jangan sekiranya ini supaya nama harum Nata Keo diangkat. Saya harap itu supaya kita seluruh Indonesia ini punya juara dunia, kembali bangkit untuk mengharum nama bangsa dan negara, untuk menjadi di Nata Keo, supaya bisa angkat Nata Keo di mata dunia juga, supaya seluruh Indonesia dunia bisa tahu Nata Keo ada juara dunia baru, untuk mengganti Elias Pikal baru sama Kesjon. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Dulu itu biasanya lalu kita teriak apa? Eli, Eli, Eli. Coba sama-sama. Satu, dua, go! Teriakan yang seperti itu hanya satu-satunya vitamin yang bikin dia kuat di atas ring itu karena teriakan itu. Hebat. Dan tunggu saja. Beberapa bulan ke depan, 1-2 tahun ke depan, nanti dari Nage Keo ini ada teriakan baru lagi dari sini. Yeah!